Apa kabar rekan-rekan semuanya, sobat-sobat petualang? Selamat datang kembali di Wilbos Adventure Store Kediri. Ini adalah YouTube-nya dari toko outdoor Wilbos Adventure Kediri ya. Untuk alamatnya silahkan cek di Google Map ya, Wilbos Kediri gitu. Nanti akan tunjukkan, karena saat ini tokonya yang dulu di pinggir jalan sekarang pindah ya teman-teman semuanya, pindah masuk. Jadi biar mudah silahkan cek di Google Map ya. Di sini tuh tidak hanya nanti ini akan Ray ya, tapi beberapa produk yang terkenal di Indonesia ada juga selain Ray. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung Wilbos dengan klik subscribe, share, dan juga like, supaya teman-teman semuanya mendapatkan video-video info-info terbaru dari Wilbos. Kali ini Wilbos akan ini ya membahas mereview produknya dari Ray. Produknya dari Ray ini tas lempang atau bisa disebut juga tas body bag. Maaf kalau agak bising ya, ada itu penjual bakso yang sedang lewat. Ini tas body bag. Untuk modelnya menurutku sama seperti konsinya, ya nggak tahu ini konsinya lebih duluan atau Ray lebih duluan, tapi tas ini model kayak gini itu tas lempang atau body bag itu banyak, lumayan banyak yang mencari ya. Ini modelnya seperti ini. Untuk warnanya biasanya ada beberapa macam warnanya, tidak hanya warna ini merah kombinasi abu, tapi biasanya kalau Ray itu lebih dari satu warna. Ini tipenya tuh Membramo, Membramo ya. Kalau teman-teman Membramo tahu itu apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini tas Membramo tuh harganya dicek dulu ya. Untuk harganya Rp199.000 ya, ini harga asli, harga tagnya dari sana ya. Nanti dapat ini stiker, ini cutting stiker dari Ray. Itu modelnya seperti ini ya, menurutku oke, keren. Untuk kantongnya ada 1, 2, 3, samping kanan kiri itu ada set pocketnya. Set pocketnya itu ini ya, agak kurang jelas, elastis jaring-jaring tapi tipis. Ini lebih kreatif, kalau jaring-jaring biasanya lubangnya lebih besar. Dan juga ini tuh ada webbingnya ya, ada webbingnya. Ini bisa nanti untuk kalau diisi air minum, ini untuk biar enggak goyang. Sekarang kanan kiri sama ya, kanan kiri sama. Sekarang kita buka untuk kantong yang pertama. Kita buka kantong yang pertama. Ini kantong yang pertama ini kelihatannya sebenarnya nggak kecil, karena ini ada di atasnya itu ada ininya, jadi masuknya agak sulit ya. Jadi sebenarnya sampai pinggir sini, untuk apa tuh sampai sini resultingnya, karena ada penutupnya ini, jadi kelihatannya agak sulit gitu. Dalamnya pun ini ada lapisan ya, bagus. Di resultingnya ada logonya Re, ini ada logonya Re. Itu ya yang kantong yang pertama. Lalu kantong yang kedua, kompartemen yang kedua, ini ada penutupnya semuanya ya, atasnya ada penutupnya, jadi memang agak sulit ini ya. Tok 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 tok, bakso bakso. Ini ada kantongnya dua, bukan dua sebenarnya, satu tapi disekat ya, jadi dua. Ini aja kantongnya segini. Ini untuk HP, dompet masuk. So ya, sekarang untuk kantong yang ketiga, kita buka kantong yang ketiga. Ini lebih lebar lagi ya, lebih besar. Di belakangnya itu ada busanya tebal banget, dan ini ada kantong terbuka ya, enggak disekat seperti yang kantong yang sebelumnya. Ini tuh ada hologramnya ya, asli Re, bukan KW. Asli ada hologramnya, ada kode produksinya. Sekarang kita buka, bukan dibuka, kelihatan bagian belakangnya nih. Ini ada busa tebel ya, aku bilang busa tebel, dan di sini tuh tembus, tembus sampai sini. Dan ini ada WC-nya. Ini bisa jadikan untuk waist bag, bisa jadikan tas pinggang, dan ini juga selempang. Selempangnya seperti ini teman-teman, ada bordernya Re. Ini tumpuk, jadi webbingnya ini setara satu inci ya.
24 dan ada ini. Jadi kalau nanti isinya tas penuh, ini biar enggak terlalu pegel di pundak karena WP-nya kecil. Kan kalau enggak salah hari ada yang WP-nya segini ya, besar. Sama ya, ini tadi sudah ada WP-nya, bisa untuk diikat pinggang, dijadikan tas pinggang, waistband juga bisa. Ke bawah lagi ini enggak ada kantong ya, atau untuk tempat apa itu cover bag. Ini enggak ada cover bag-nya. Ini tuh mudah lepasnya ya. Tinggal gini bisa lepas. Seperti ini. Bisa lepas ya. Ini enggak bisa muter 360 derajat ya. Jadi kalau masang jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik dipasang ulang. Seperti itu teman-teman, tas dari Array ya, tipenya Membramo, modelnya keren, warnanya keren. Kalau yang ini menurutku seperti ini ya. Gimana teman-teman, apakah teman-teman ada yang sudah punya tas Membramo dari Array Outdoor ini? Kalau ada yang sudah punya ya, sudah pernah pakai, silahkan tulis di komentar kelebihan kekurangan, biar teman-teman yang minat dengan tas ini bisa jadikan bahan referensinya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengen pesan produk yang di Wipas, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, karena kalau komen mungkin akan jarang dibaca. Jadi silahkan tulis aja, hubungi aja nomor WA, yaitu nomor bisa WA, nanti akan dibalas sama yang jaga. Area Kediri dan sekitarnya cari produk outdoor, monggo silahkan datang langsung ke Wilbos Adventure Store Kediri ya. Di sini tidak hanya menjual peralatan outdoor, tapi juga melayani persewaan ya, perlengkapan perkemahan dan pendakian. Ada tenda dome, matras, sleeping bag, dan lain-lain, kompor juga ada. Monggo datang ke Wilbos Adventure Store Kediri, buka setiap hari dari pukul 8 sampai 9 malam, kadang juga sebelum jam 9 tutup. Monggo silakan. Itu tadi teman-teman, review singkat tentang tas Array Membramo. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, jangan lupa share dan juga subscribe supaya teman-teman yang lainnya mengetahuinya. Juga teman-teman mendapatkan video terbaru dari Wilbos. Jangan lupa ke Wilbos Adventure Store Kediri.